Viral di media sosial, ada seorang kakek dengan penampilan lusuh membeli mobil dengan membawa uang sekarung. Informasi tersebut pertama kali diketahui setelah sales dealer mobil tersebut, Desi Ais, mengunggah di media sosial. Ditemui di kantornya, Ais begitu panggilan akrabnya menceritakan awalnya ia dan karyawan dealer lainnya mengira kakek tersebut adalah seorang pengemis. Total berapa sih uangnya? Totalnya uangnya 178 kayaknya. Tapi masih lebih, terus kita kembali. Itu dia ngakunya nabung berapa lama? Kalau kemarin ngomong sama saya ya detailnya aku nggak tahu ya Pak. Bu, ini nabung berapa tahun Bu? Ya lama Mbak, maksudnya ibaratnya gede. Dia itu cuma kalau makan kadang dikasih orang. Tapi dikasih orang, ibaratnya berapa aja diterima gitu. Ya karena penampilannya mungkin ya. Iya. Ya maaf ya, dari pertama saya ketemu, kedua, ketiga pakainya juga sama. Nah, rumahnya juga sangat sederhana banget. Berarti kalau pertama 1-2-3 itu rentangnya berapa hari, Mbak? Atau langsung? Kayaknya yang pertama itu di hari Senin. Dia datang ke situ pas apa ya? Ya kalau saya kan di sini tambah alasan kan pasti ditanyain ada perlu apa, dan melihat mobil kan dia cuma jalan kaki mbak sini. Naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Dipakai sendiri, saya pas pulang antar sampai depan juga jalan kaki dia. Enggak naik angkat gitu. Enggak. Rumahnya dibangun sama. Jauh loh bandar. Jauh. Kemana aja kesini mau ngambil mobilnya itu dia naik beca. Oh. Bener-bener yang gimana ya. Tapi dia itu enggak ya hitungan gimana gitu loh. Kalau orang kan pasti kan nego bla 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 apa bla, tapi dia enggak kan. Berapa pun harganya. Di, tapi kan kita harus SOP, harus ibadah kan kita memang terbuka semua masalah harga, diskon semua pasti kita terbuka. Gitu. Tapi nggak nawar ya? Nggak nawar. Kemarin dia titip kerudung mobil aja sama saya, mbak harganya berapa? Kurang lebih 200 pak, kurang lebihnya. Nanti kalau misalnya kurang, nanti saya bilang berapa. Terus saya bilang kalau kurang bilang aja mbak, nanti saya kasih uangnya. Gitu. Bener-bener yang orang yang bener-bener gitu ya, maksudnya dia tak tanya nggak punya anak pak. Oh, makanya pak ini agak pak mau belajarnya itu apa enggak gitu? Enggak. Gitu. Lalu sekarang pergi gimana? Nanti saya nggak suka lagi. Saya ada kata pilih sih. Boleh. Terus lihat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.